tetapi dalam menyusun tesis ini, saya mau tidak mau, saya harus membaca banyak buku-buku acuan. Dan di dalam beberapa buku, bukan beberapa, banyak buku, saya sebelumnya saya mohon maaf ya, Bapak-bapak. Boleh, tidak perlu khawatir menyinggung kami, silakan. Begini, di dalam buku acuan yang begitu banyak, saya membaca bahwa agama Islam adalah bukan adalah agama yang datangnya dari Arab Islam yang adalah agama pagan. Pagan adalah agama penyembah berhala. Sekali lagi maaf. Kami menghargai keberanian Ibu dan Bapak. Dan banyak sekali yang bisa dibuktikan. Pertama, yang dewa yang mereka sembah adalah dewa bulan. Makanya kalau berpuasa, sekali lagi maaf Pak. Kalau puasa dalam agama Islam 30 hari, munculnya bulan sabit, berakhirnya bulan sabit yang berikut. Itu adalah kebiasaan dewa pagan. Kedua, kalau kita lihat batu yang disembah di sana adalah juga menurut buku-buku itu adalah penyembahan berhala yang harus mengelilingi. Itu kata buku, bukan kata saya, Pak. Yang paling penting ini arkeologi, bahwa memang dewa bulan itu disembah, banyak sekali bukti-bukti arkeologi. Dan kalau kita lihat juga, kalau berbicara soal bulan sabit, bendera-bendera negara Islam bulan sabit, bendera asal bulan sabit, banyak sekali yang bulan sabit itu asal dari penyembahan berhala. Itu asalnya loh, setelah itu setelah berubah itu puji Tuhan kata orang Kristen. Jadi ada satu lagi dua pertanyaan saja Bu. Karena harus tentang Arab nanti dilemparkan ke teman yang lain, jadi ini sebenarnya mungkin dua pertanyaan saja. Satu lagi Pak. Pelajaran agama Islam menurut Nabi Muhammad itu sangat bagus sekali. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang membunuh pendeta. Yang saya pertanyakan adalah ini, bagaimana pembakaran-pembakaran gereja, tetapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, apakah ini kita cari solusinya? Apakah pembinaan umat kedua belah pihak yang salah atau bagaimana? Hanya sekian, terima kasih. Karena Ibu tadi minta maaf, kami sudah maafkan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Dan satu tesis yang luar biasa yang sedang disiapkan oleh Ibu. Mudah-mudahan dengan tesis tersebut, saya berdoa Ibu bukan hanya berhasil menyelesaikan tesisnya, tapi betul-betul bisa mendapatkan jawaban siapa Tuhan yang benar untuk disembah, insya Allah. Baik, saya ingin jawab dan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, dan saya paham betul kalau Ibu tadi begitu hati-hati menyampaikannya, takut umat Islam tersinggung dan lain sebagainya. Karena kita sudah sepakat, kita berdialog, saling tukar informasi, saling memberi soal dan jawab. Jadi insya Allah hal-hal yang dikhawatirkan oleh Ibu tidak akan terjadi, insya Allah. Pertama, saya ingin terangkan di sini bahwa Islam datang dari Arab, dan Arab saat itu dikenal sebagai penyembah berhala. Sehingga kemungkinan besar bahwa ajaran-ajaran Islam itu sudah terkontaminasi dengan
ajaran-ajaran keberhalaan yang dianut oleh orang-orang musyrikin yang ada di Mekah saat itu. Nah, jawaban yang pertama ingin saya sampaikan bahwa soal Nabi yang dipilih oleh Allah, apakah itu dari Bani Israel atau dari suku Arab atau dari suku manapun, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah. Artinya tidak ada satupun di antara umat manusia yang bisa mendaftarkan diri kepada Allah sebelum lahir, ya Allah saya mau lahir jadi orang Jawa saja ya Allah. Itu tidak akan pernah bisa ya Ikhwan. Jadi siapapun yang dilahirkan ke atas muka bumi ini dari suku apa, golongan apa, sepenuhnya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kearapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut sama sekali tidak menjadikan orang-orang yang bukan Arab tidak mengikuti ajarannya, karena dalam Islam itu yang dilihat bukan soal kesukuannya, tapi yang kita kembali adalah kitab sucinya. Karena Al-Qur'anul Karim sudah menetapkan Muhammad putra Abdullah sebagai utusan Allah, maka itu harus kami terima dengan sepenuh keyakinan. Apakah Muhammad itu Arab, apakah dia Cina, apakah dia India, apakah dia dari suku lainnya, selama itu sudah ketetapan Allah, maka kami sepenuhnya harus menerima beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin jelaskan dulu bahwa di Islam itu tidak ada ajaran kesukuan, tidak ada ajaran soal membeda-bedakan bangsa dan golongan. Yang kedua, berkenaan dengan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin yang terbuat dari batu. Kemudian ada tuduhan seolah-olah umat Islam itu menyembah batu. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa umat Islam dimanapun mereka berada, kapan saja saat mereka yaitu bermunajat kepada Allah, kemana saja mereka menghadap, maka dengan niat yang ikhlas untuk mencari Allah, mereka akan mendapatkan Allah. Dan Allah tidak pernah yaitu memerintahkan umat Islam ini untuk menyembah Ka'bah. Sekali lagi, Ka'bah yang terbuat dari batu sama sekali tidak pernah disembah oleh umat Islam. Bahkan karenanya saya katakan sekarang ini, kalau ada seorang muslim yang menyembah Ka'bah, sekali lagi yang menyembah Ka'bah dan menjadikan Ka'bah sebagai sesembahannya, demi Allah, si muslim tadi sudah murtad kafir keluar dari agamanya. Jadi ini, karena itu setiap muslim dia harus perhatikan dia punya hati. Dia menghadap ke Ka'bah itu bukan menyembah Allah. Jadi dia harus hadirkan di dalam hatinya, dalam sanubarinya, dalam jiwanya, bahwa dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang muncul pertanyaan, tapi kenapa harus menghadap Ka'bah? Sekali lagi jawaban yang pertama, karena Allah yang memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke Ka'bah. Dan perlu dicatat bahwa sebelum umat Islam menghadap ke Ka'bah, selama tidak kurang dari 16 bulan umat Islam menghadap ke Al-Baitul Maqdis, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Masjidil Aqsa, dan itu dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah Allah harus menghadap ke Baitul Maqdis, kami menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi 16 bulan kemudian Allah memerintahkan kami menghadap ke Ka'bah, kami menghadap ke Ka'bah. Andai kata ada perintah Allah untuk menghadap ke Monas, ya kami menghadap ke Monas. Jadi intinya bukan persoalan itu Ka'bah atau itu Baitul Maqdis atau itu Monas. Persoalannya adalah itu perintah Allah. Nah, perintah Allah memerintahkan kami untuk menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Muncul lagi pertanyaan, lalu kenapa harus ke Ka'bah? Kenapa tidak ke tempat lainnya? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa di dalam sejarah umat manusia dan sejarah para nabi, bahwa Ka'bah yang ada saat ini yang dilihat dan bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia di dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah satu tempat yang dulu dibangun oleh bapak para nabi, oleh seorang manusia yang begitu mulia dan dihormati oleh berbagai macam umat beragama, dialah Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim yang membangun tempat tersebut, karena memang diperintah oleh Allah untuk membangun tempat tersebut, yang kemudian dilestarikan oleh putranya yang bernama Ismail alaihissalam,
yang kemudian juga dijaga, dilestarikan, dipelihara oleh para penerusnya dan akhirnya sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah betul-betul menjadi satu tempat yang suci bersih daripada kemusyrikan. Tapi begitu roda sejarah berputar, proses yaitu perpindahan dari satu umat manusia ke umat manusia lainnya berjalan, akhirnya muncullah orang-orang yang menyimpangkan, menyimpangkan ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Akhirnya mereka meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka juga ada yang menyembah Ka'bah. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang mendapatkan tugas dari Allah untuk membersihkan Ka'bah dari segala berhala dan untuk membersihkan Ka'bah dari segala kemusyrikan. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan akhirnya beliau berhasil menghancurkan seluruh berhala yang ada di dalam Ka'bah maupun yang ada di luar Ka'bah, bahkan yang ada di seluruh kotak suci Makkah, sampai akhirnya Ka'bah kembali kesuciannya daripada kemusyrikan sebagaimana sedia kala sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, di sini yang ingin saya tekankan bahwa kenapa harus Ka'bah yang dipilih? Ya, karena Ka'bah punya nilai historis yang luar biasa. Nilai historis dari seorang bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diakui kerasulannya, kenabiannya, keutamaannya, keistimewaannya, baik oleh umat Yahudi maupun umat Nasrani, apalagi oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kenapa harus Ka'bah tidak lain dan tidak bukan adalah ta'ziman wa takriman, yaitu sebagai penghormatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hasil kerja Nabi Ibrahim dengan kedua tangan sucinya, dari hasil kerja Nabi Ismail yang menjaga dan melestarikan dari kedua tangan sucinya. Dan Allah menginginkan Ka'bah tetap suci, tetap bersih daripada kemusyrikan sampai hari kiamat nanti. Itulah karenanya kenapa umat Islam diminta untuk menghadap ke Ka'bah, agar umat Islam setiap harinya, setiap detik hidupnya memperhatikan kelestarian Ka'bah tersebut, yaitu menggunakan segala kesempatan, waktu dan tenaga kemampuannya untuk menjaga Ka'bah. Jangan sampai terjadi lagi, yaitu Ka'bah dikotori, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dicampur lagi dengan kebatilan dan kemusyrikan. Jadi kenapa Allah memilih Ka'bah untuk sebagai kiblat umat Islam? Jawaban yang berikutnya, itu tadi yang saya sampaikan, adalah untuk agar umat Islam senantiasa ingat, senantiasa mencurahkan perhatian untuk memperhatikan kesucian Ka'bah, sehingga Ka'bah tidak lagi bisa dikotori pada tangan-tangan kotor yang lainnya. Dan alhamdulillah, 15 abad berlalu dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, tak satu pun tangan kotor yang mampu lagi mengisi Ka'bah dengan berhala atau bahkan mengisi kota Makkah dengan berhala. Alhamdulillahirabbil alamin. Andai kata Ka'bah bukan menjadi kiblat umat Islam tak hidupkan belas kemana, mungkin umat Islam akan kurang perhatiannya terhadap Ka'bah. Mungkin pengorbanannya untuk menjaga Ka'bah juga berkurang. Saya bisa buktikan. Dulu Baitul Maqdis menjadi kiblat umat Islam. Diperhatikan, dijaga, dipelihara. Tapi manakala Baitul Maqdis sudah tidak lagi menjadi kiblat umat Islam, maaf, kenyataan perhatian umat Islam sudah mulai berkurang. Sehingga saat ini akhirnya Baitul Maqdis dikuasai oleh orang lain, umat Islam sepertinya tidak punya perhatian untuk menyatukan kekuatan, menyatukan segala potensi, membebaskan daripada Baitul Maqdis, yaitu daripada kekuasaan intimidasi teror yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Tapi itu tidak terjadi terhadap Ka'bah. Kenapa? Itulah salah satu rahasia dan hikmah. Kenapa Ka'bah dijadikan kiblat oleh Allah bagi umat Islam, agar umat Islam setiap saat, setiap detik dalam hidupnya, di mana mereka sholat, mendirikan sholat menyembah Allah dengan menghadap kepada kiblatnya Ka'bah, sehingga selalu mencurahkan perhatiannya untuk menjaga Ka'bah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, persoalan Ka'bah, satu hal yang mesti kita tahu, di sini ada pendidikan luar biasa dari Allah. Dengan umat Islam semuanya menghadap ke Ka'bah, umat Islam diajarkan untuk bagaimana menyatukan langkah, menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan yaitu langkah-langkah perjuangannya dalam rangka al-ikhlas kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan umat Islam menghadap ke Ka'bah, umat Islam setiap saat dididik bahwa visimu, misimu, langkahmu, tujuanmu hanya satu,
yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manakala umat Islam melakukan ibadah haji mengelilingi Ka'bah, bukan untuk yaitu menyembah Ka'bah, tapi saat itu pendidikan luar biasa. Di mana dalam mengelilingi Ka'bah umat Islam diajarkan oleh Allah, apapun sukumu, apapun bangsamu, apapun kedudukan dan jabatanmu, tapi lihat, manakala kau mengelilingi Ka'bah, engkau satu arah, engkau satu langkah, kau tanggalkan pakaian perbedaan di antaramu, kau tanggalkan pakaian pertikaian dan permusuhan di antaramu, kau semua berkeliling ke arah yang salah, mengelilingi tempat yang salah, semua menuju satu titik yang salah, dan semua dengan jumlah keliling yang salah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kiblat. Jadi tidak benar kalau umat Islam itu menyembah Ka'bah karena tidak pernah ada yaitu satu ritual ibadah dalam Islam yang manapun yang mengajarkan umatnya untuk menyembah Ka'bah, ya Tuhan. Nah, adapun soal bulan Sabit. Jadi saya ingin katakan soal bulan ini dikatakan karena Islam ini mengagungkan bulan, mungkin terkontaminasi dalam mereka yang menyembah bulan, sampai-sampai bulan yang dipakai dalam kalendernya pun hitungan perjalanan bulan dan seterusnya. Saya ingin tekankan di sini bahwa Islam memuliakan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia matahari? Apakah dia bulan? Apakah dia bintang? Apakah dia bumi? Dan seterusnya, ya Ikhwan. Jadi tidak ada satu dalil pun yang mewajibkan umat Islam lambangnya harus bulan, tidak ada. Karena itu Anda bisa lihat salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah, tidak pakai bulan, saudara. Yang dipakai matahari. Dan ternyata organisasi yang saya pimpin pun Front Pembela Islam tidak pakai bulan, yang saya pakai bintang dan tasbih. Begitu juga organisasi terbesar daripada Nahdlatul Ulama di Indonesia, NU, yang dipakai bintang 9. Nah, jadi tidak ada dalil yang mewajibkan umat Islam harus pakai bulan. Artinya, kalau ada masjid dengan menara tanpa bulan bintang pun, tetap dia adalah masjid, ya Tuhan. Jadi ini yang perlu kita klarifikasi. Jadi bukan, ini tidak ada bulan bintang, berarti ini bukan masjid. Tidak. Maaf, walaupun ada bulan bintangnya di atas menara, ternyata di bawahnya diputer film, bukan masjid, bioskop itu. Nah, jadi kita umat Islam tidak terpaku kepada soal lambang, tapi memang simbol-simbol tersebut hanya untuk menunjukkan identitas diri. Jadi bukan dengan tujuan untuk mengkultus, bukan dengan tujuan untuk menyembah, apalagi sampai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran dan pengajaran-pengajaran paganisme. Tidak, semata-mata lambang-lambang tersebut hanya untuk menunjukkan identitas. Nah, sekarang kalau andai kata FPI besok bendera ini dirubah, jangan salib, kan bapak sendiri yang kaget. Ini identitas saya sebenarnya. Oh, kalau ada tasbih bintang di tengah, ini FPI, identitas. Saya juga tahu, oh kalau di gereja ada salib, ini gereja. Oh, kalau ada patung Bunda Maria, umumnya, oh ini Katolik. Jadi, ada identitas-identitas yang perlu saya sampaikan. Memang, identitas-identitas tadi disembah, itu jadi persoalan lain, ya Tuhan. Nah, sedangkan dalam Islam, identitas tadi tidak boleh disembah. Andai kata ada seorang Muslim yang mempertuhankan bulan, menyembah bulan, mewajibkan Islam harus pakai bulan, tanpa bulan maka bukan Islam, demi Allah. Orang itu berarti sudah mempersetukan Allah dengan bulan, berarti orang tersebut sudah murtad keluar dari Islam, ya Tuhan. Jadi, saya tidak mau terpancing lebih jauh soal simbol-simbol tadi. Nah, adapun soal kalender, Islam tidak pernah mengharamkan memakai kalender dengan perhitungan matahari. Jadi perhitungan matahari, kita tahu, seperti pertanggalan miladiah atau masihiah, di kalangan umat Islam itu tetap digunakan. Lalu kenapa? Kalau di Islam ada kalender sendiri yang disebut kalender Hijriah. Nah, persoalannya, di dalam Islam itu ada ibadah-ibadah ritual yang dikaitkan dengan penanggalan Hijriah. Contoh, untuk menetapkan awal puasa Ramadan, untuk menetapkan awal beridul fitri sebagai hari raya, untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah, karena pada tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha. Nah, jadi di sana
ada kaitan-kaitan ritual yang memang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Nabi Muhammad SAW lewat sunnahnya yang dikaitkan dengan tanda-tanda dengan perhitungan perjalanan bulan tadi. Nah, karena itu tidak bisa tidak, kami harus menjaga dan memelihara kalender tersebut untuk menjaga ritual agama kami. Jadi kalau masuk satu Ramadan, kami wajib untuk berpuasa. Masuk satu bulan Syawal, kami haram untuk berpuasa, bahkan kami wajib untuk berbuka. Masuk tanggal 10 Zulhijjah, kami wajib, yaitu untuk berhari raya. Sampai masuk tanggal 11, 12, 13, kami wajib, yaitu untuk mengisinya dengan berbuka, dan tidak boleh kami berpuasa di hari-hari yang kami diharamkan untuk puasa. Nah, kalau tanggal ini kami tinggalkan, kalau tanggal ini tidak kami gunakan, kami hanya berpegang kepada tanggal miladia, maka kami akan kehilangan momen untuk mengetahui kapan kami harus berpuasa, kapan kami harus berlebaran, dan kapan kami harus menjalankan acara-acara ritual di dalam agama kami. Nah, jadi sekali lagi penggunaan kalender Hijriah bukan berarti pengharaman penggunaan kalender yang lain. Nah, buktinya sekarang umat Islam di banyak tempat hampir tidak ada perbedaan di dunia Islam, hampir semuanya menggunakan penanggalan miladiah. Kenapa? Karena penanggalan miladiah itu statis, tetap, nggak berubah-ubah, kecuali tahun Kalisah. Nah, sementara kalau penanggalan Hijriah, tidak. Dia setiap bulan harus diintip dulu bulannya. Nah, jadi bisa berubah, karena umur bulan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi modern, dalam sains modern, itu umur bulan 29,5. Nah, setengah ini bisa masuk ke bulan sebelumnya, bisa masuk ke bulan berikutnya. Kalau masuk bulan yang berjalan, maka bulan tersebut menjadi 30. Kalau masuk ke bulan berikutnya, bulan tersebut hanya 29. Karena itu kalender Hijriah tidak bisa ditetapkan untuk satu tahun. Adapun yang membuat untuk satu tahun, itu hanya sekedar kemudahan untuk mengenal tanggal. Tapi yang diperkenaan dengan ibadah, kita tidak bisa berpegang kepada kalender yang dibuat. Tapi harus berpegang kepada rupiah yang setiap akhir bulan diperhatikan oleh para ahlinya. Apakah bulan berjalan masuk disempurnakan 30 atau bulan berjalan sudah masuk ke bulan baru tanggal 1. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi tidak ada kaitan dengan penyembahan bulan sekali lagi. Karena memang kami diperintahkan oleh Allah, yaitu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, untuk melakukan ritual ibadah-ibadah tertentu dan tanggal waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, yang terakhir, mungkin saya bisa dikasih kesempatan soal pembakaran gereja. Nanti pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya, sebelumnya, beliau menanyakan juga yang batu yang dicium. Yang dicium-cium umat Islam batu. Oh iya. Ya, ikhwan. Saya mau tanya dulu sama yang hadir. Kalau Anda dapat surat dari kekasih, surat itu Anda cium-cium, apa berarti Anda menyembah kekasih? Ya, saya mau tanya dulu nih. Tentunya kalau kita dapat surat dari orang yang kita cintai, rindu kekasih jauh di mata. Kita dapat surat, Masya Allah, kita nulis surat. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya mungkin ada wanita kekasih kita yang lama kita nggak jumpa. Jadi bukan bermaksud kita untuk menyembah si kekasih, tidak. Nah, sekarang perlu Anda ketahui bahwa batu Hajar Aswad yang ada, yaitu di Mekah sana, itu punya keistimewaan sejarah. Karena sejarah peletakan batu itu sendiri merupakan momentum sejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tatkala puak-puak di tengah bangsa Arab berebut mereka untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut sampai hampir terjadi pertumpahan darah, kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW yang dijuluki oleh orang-orang yaitu kafir dan musyrikin Mekah saat itu sebagai Al-Amin. Tolong dicatat bahwa Nabi Muhammad jauh sebelum menjadi Rasul, jauh sebelum menjadi utusan Allah, sudah dijuluki oleh masyarakatnya dengan julukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang tidak pernah dusta, orang yang tidak pernah bohong, dan orang yang tidak pernah mengkhianati janji. Nah, karena itu akhirnya orang-orang yang ingin bertikai tadi, yang satu bilang saya yang letakkan, yang satu lagi bilang saya yang letakkan, akhirnya mereka sepakat, sudah, kita lihat siapa yang keluar dari pintu sana, itu yang akan memutuskan siapa yang akan meletakkan batu. Ternyata begitu ditunggu yang keluar dengan izin Allah dan takdirnya tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad Sang Al-Amin yang akhirnya beliau diminta untuk menengahi dan luar biasa beliau buka yaitu kain lebarnya, kain sorbannya
Kemudian setiap pimpinan suku disuruh memegang setiap ujung dari kain tadi, sementara rambut tersebut beliau yang angkat diletakkan di tengah kainnya dan diangkat secara bersamaan. Saat itu dengan peristiwa tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil dengan kecerdasan, kepiawaian dan keterampilan serta kepercayaan yang beliau miliki di tengah masyarakat menyatukan suku-suku Arab yang hampir saja saling membunuh, saling melumpahkan darah sehingga semua itu bisa dihindarkan. Artinya kalau kita berbicara historis lebih panjang, Hajar Aswad punya nilai sejarah. Hajar Aswad pernah disentuh dengan tangan suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya pernah disentuh oleh tangan-tangan Nabi yang lain sehingga tidak berlebihan. Kalau ada orang Islam yang datang ingin juga menyentuh, mana si batu yang disentuh oleh Nabi dulu? Mana si batu yang bersejarah yang hampir-hampir membuat pertikaian dulu? Nah sama halnya sudah. Kadang-kadang kalau Anda pergi ke satu tempat, katakan nggak usah jauh-jauh lah, kita di Jakarta. Nah, kita mau tahu nih, lahir di Jakarta udah 30 tahun, tapi ke Monas nggak pernah. Sekali-sekali pengen ke Monas. Katanya emasnya ada 350 kilogram. Ada seorang warga Jakarta udah 30 tahun nggak pernah ke Monas, sampai ke Monas dapat kesempatan ke atas. Begitu ke atas, dia lihat emas, dia pegang-pegang. Apa berarti dia nyembah daripada emas tadi? Tidak, itu karena kerinduannya. Karena dia mau tahu, karena ini unik, karena ini aneh. Karena di tempat lain nggak ada emas semacam ini. Nah, jadi jangan sampai hal semacam ini terus kita artikan, oh ini kalau begitu nyembah emas yang mana sini? Oh bisa-bisa mau jadi Tuhan lagi. Nah, jadi artinya saudara, saya bangga dengan pertanyaan Ibu Smart. Saya minta maaf, nama Ibu saya hafal. Tapi saya paham Ibu seorang mahasiswa S2 yang luar biasa dalam tesisnya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menjelaskan bahwa mencium atau Hajar Aswad atau mengelilingi Ka'bah dan lain sebagainya di dalam Islam itu ada batasan, bahwa selama itu untuk taklim, untuk penghormatan, untuk dikroyak, untuk apa namanya kenangan, memori dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Tapi ingat, siapapun yang menyentuh Hajar Aswad dengan maksud untuk menyembahnya, siapapun yang mengelilingi Ka'bah dengan maksud untuk mempertuhankannya, siapapun yang menjadikan kiblat sebagai Tuhan sesembahannya, demi Allah, dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Karena Islam tidak memperkenankan untuk mempersekutukan Allah dengan siapapun. Walam yang menahukum, walam.